Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton guys. Oke, teman-teman, kasus hari ini menjadi misteri selama 19 tahun. Jadi ceritanya ada seorang anak umur 5 tahun, suatu hari tiba-tiba dia menghilang nih, gak lama setelah ibunya menikah lagi. Dan akhirnya setelah semua terungkap pun, malah bikin bingung gitu teman-teman. Ada banyak banget pendapat tentang kasus ini. Dan nanti di akhir cerita aku juga pengen tahu sih pendapat kalian kayak gimana, menurut kalian tuh gimana gitu loh. Kira-kira apa ya yang terjadi dengan anak ini, gimana kondisinya saat ditemukan, langsung aja yuk kita bahas. Kasus hari ini tentang seorang anak bernama Richard Wayne Landers Jr. Ayahnya bernama Richard Wayne Landers Senior dan ibunya bernama Lisa Harter. Mereka tinggal di Walcottville, Indiana, Amerika Serikat. Bukan di rumah mereka sendiri ya teman-teman, karena pada saat itu memang keadaan ekonomi mereka tuh bisa dibilang sulit. Jadi ya belum cukup gitu ya uangnya untuk membeli rumah sendiri atau bahkan menyewa rumah juga. Nah mereka tuh masih tinggal menumpang di rumah orang tuanya Richard Senior. Orang tua Richard Senior bernama Ruth dan Richard E. Landers. Nah teman-teman, sebelum lanjut ceritanya aku mau jelasin ini dulu. Jadi memang tiga generasi namanya sama Richard semua. Supaya nggak bingung, untuk kakeknya aku sebut Richard E, anaknya Richard Senior, dan si cucu aku panggil Richard Junior ya. Sayang, hubungan rumah tangga Lisa dan Richard Senior itu nggak berjalan dengan baik. Mereka sering banget berantem, sampai akhirnya di tahun 90 mereka harus bercerai. Setelah bercerai itu, Richard Senior pergi entah kemana. Bahkan orang tuanya aja mengaku nggak tahu anaknya itu pergi kemana. Dan Lisa yang saat itu memang belum punya rumah, dia sempat tinggal di beberapa rumah penampungan tunawisma, teman-teman. Sedangkan Richard Junior, anaknya ya tinggal bersama kakek dan neneknya. Dan aku gak tahu juga ya kenapa Lisa gak tinggal bareng mantan mertuanya itu juga, tapi dia harus tinggal di penampungan tunawisma. Ya mungkin karena dia gak enak kali ya, udah cerai sama Richard Senior tapi masih tinggal sama mantan mertuanya gitu. Atau mungkin dia gak dibolehin, gak tahu sih, aku ini gak ada infonya teman-teman. Yang jelas saat itu Lisa udah gak punya suami, mantan suaminya pun pergi begitu aja, menghilang tanpa tanggung jawab. Ya walaupun mereka udah bercerai, tapi kan harusnya Richard Senior tuh masih punya tanggung jawab untuk menafkahi Richard Junior sampai dia berumur dewasa kan. Lisa juga gak punya tempat tinggal yang layak. Aduh, pahit banget ya teman-teman. Makanya akhirnya hak asuh Richard Junior untuk sementara diberikan kepada Richard E dan Ruth, orang tuanya Richard Senior. Lisa masih terus berusaha memperbaiki kehidupannya supaya dia bisa ambil anaknya lagi. Beberapa tahun kemudian, Lisa ketemu nih dengan cinta yang baru. Dia menjalin hubungan dengan seorang pria dan mereka memutuskan untuk menikah. Tapi sebelum menikah, Lisa mengajukan permohonan hak asuh untuk Richard Junior dulu gitu, biar dia bisa ngerawat anaknya lagi. Dan permohonannya ini dikabulkan sama pengadilan. Akhirnya hak asuh Richard Junior diberikan kepada Lisa lagi. Mendengar keputusan pengadilan, Richard E dan Ruth itu sempat nggak seneng. Mereka nggak setuju teman-teman. Mereka pikir, kenapa sih cucunya harus diberikan diasuh sama Lisa? Karena Lisa saat itu sama sekali nggak layak untuk merawat Richard Junior katanya. Sedangkan Lisa, ya dia seneng bukan main. Akhirnya bisa berkumpul lagi dengan anaknya, bisa merawat anaknya lagi. Tapi sayang, kebahagiaan Lisa ini nggak bertahan lama teman-teman, karena pada bulan Juli 94 Richard Junior tiba-tiba menghilang. Saat itu dia baru berumur 5 tahun. Lisa dan suaminya langsung cepat-cepat lapor ke polisi dan polisi juga langsung memulai penyelidikan teman-teman. Berita tentang hilangnya Richard Junior ini juga disebar ke publik dengan fotonya dia, dengan ciri-cirinya juga. Tapi sayang, selama beberapa minggu, berbulan-bulan sampai bertahun-tahun belum juga ada tanda-tanda keberadaannya Richard Junior. Sampai di tahun 99, petugas
petugas polisi akhirnya membuat pernyataan resmi. Mereka yakin kalau Richard Junior itu sudah menjadi korban penculikan. Dan mereka juga punya kemungkinan tersangkanya, yaitu kakek dan neneknya Richard sendiri, yaitu Richard E dan Ruth. Petugas pun saat itu udah dapat surat perintah penangkapan mereka berdua. Sayangnya polisi nggak bisa nemuin mereka di mana-mana. Mereka bertiga ya menghilang begitu aja, guys. Nggak ada yang tahu juga apakah mereka masih hidup. Gimana caranya tim investigasi bisa tahu pelakunya adalah kakek dan nenek Richard? Sayangnya nggak ada info detail mengenai itu, gimana caranya tim investigasi tahu. Tapi dugaan aku sih ya, mungkin karena pada saat Richard Junior menghilang, kakek dan neneknya juga tiba-tiba menghilang gitu kan. Dan sebelumnya pun kakek dan neneknya kan emang nggak setuju hak asuh Richard itu diberikan kepada Lisa. Plus pada saat petugas melakukan penyelidikan, ternyata di hari yang sama saat Richard Junior menghilang, kakek dan neneknya itu mengambil, menarik semua uang yang ada di rekening mereka. Jadi kayak orang yang mau kabur gitu ya, kalau dalam pelarian itu kan pasti bayar apa-apa harus pakai cash, teman-teman. Soalnya biar nggak kelacak gitu jejaknya. Akhirnya di tahun 2008, kasus penculikan Richard Junior ini ditutup. Teman-teman, dan emang udah lama banget sih ya, 14 tahun, dan petugas sama sekali nggak nemuin petunjuk di mana keberadaan dia. Pastinya saat itu Lisa sedih banget karena dia ngerasa nggak ada harapan lagi untuk bisa nemuin anaknya. Aduh, nggak kebayang sih, tiba-tiba suatu hari anak menghilang, nggak tahu keadaannya gimana, apa baik-baik aja atau gimana. Baru banget seneng ya dapat hak asuhnya, bisa kumpul, bisa ngerawat lagi. Tapi guys, kasus ini mulai ada titik terang di bulan September 2012. Jadi bulan itu suatu hari suami barunya Lisa, dia datang nih ke detektif yang menangani kasus penculikan Richard Junior. Terus dia ngasih kartu jaminan sosialnya Richard Junior. Walaupun kasusnya saat itu sudah ditutup, tapi detektif ini masih mau cari tahu gitu. Jadi dia coba cari-cari informasi dari nomor jaminan sosial tersebut. Kartu jaminan sosial tuh bisa dibilang sebagai kartu identitas juga ya, guys. Di dalamnya ada 9 digit nomor yang memungkinkan pihak berwenang untuk melacak pemilik kartu jaminan sosial tersebut. Dan setiap semua penduduk Amerika Serikat wajib memiliki kartu jaminan sosial ini. Setelah melakukan beberapa penyelidikan, akhirnya membuahkan hasil juga tuh, teman-teman. Ternyata setelah dilacak nomor jaminan sosial Richard Junior itu bukannya nggak aktif seperti seharusnya. Kan Richard Junior kan menghilang gitu kan, kalau memang terjadi sesuatu sama dia pasti tuh nggak aktif, tapi ini aktif. Dan saat itu nomor jaminan sosialnya itu milik seorang pria bernama Michael Jeff Landers. Tanggal lahirnya sama dengan Richard Junior. Foto yang ada di kartu jaminan sosial itu juga sama dengan fotonya Richard pas masih kecil, cuma namanya aja yang beda. Dilihat kan foto sim pria ini pas sudah dewasanya gitu, dan ya mirip banget sama Richard Junior pas masih kecil. Informasi ini langsung dibawa sama detektif tersebut ke kantor administrasi jaminan sosial untuk diteliti lebih lanjut. Dan ternyata benar aja, pria yang bernama Michael Jeff Landers itu adalah Richard Junior. Pas ditemuin itu dia udah dewasa, umurnya sudah 24 tahun, bahkan dia sudah menikah dengan seorang wanita bernama Bobby Landers. Richard Junior dan istrinya tinggal bersebelahan dengan kakek dan neneknya Richard Junior, yaitu Richard E dan Ruth. Mereka tinggal di kota kecil bernama Browerville, Minnesota. Ini beneran kota kecil ya, teman-teman, karena luas totalnya aja tuh cuma 2,8 km persegi dengan populasi penduduknya sebanyak 790 orang berdasarkan sensus penduduk di tahun 2010. Jadi ya dikit banget guys warganya, jauh banget ya dibandingin sama kota-kota yang ada di Indonesia. Dan ternyata bukan cuma Richard Junior aja yang ganti nama, kakek dan neneknya juga ganti nama. Kakeknya ganti nama jadi Raymond Michael Eddings, dan neneknya ganti nama menjadi Susan K. Eddings. Setelah semua terungkap, pastinya Lisa bahagia banget setelah bertahun-tahun, belasan tahun malah ya, mencari anaknya. Dia bisa ketemu lagi sama anaknya, dia tahu anaknya baik-baik aja. Dan pada saat Richard Junior ini ditemuin, Richard Senior yang tadinya udah menghilang begitu aja, dia muncul lagi guys. Dan dia juga bilang, oh iya seneng banget gitu. Katanya dia berharap bisa berkomunikasi lagi dengan anaknya dan orang tuanya. Dan menurut aku lucu juga ya, dari kemarin kemana aja selama bertahun-tahun, gak pernah muncul
muncul, gak ada info sama sekali, meninggalkan anaknya begitu aja tanpa tanggung jawab. Lisa mengajukan tuntutan kepada Richard E. dan Ruth atas tuduhan penculikan. Tapi Richard Junior tuh kesel banget ternyata pas tahu hal ini. Dia kesel banget kakek dan neneknya dituduh menculik dia, karena dia bilang, saya gak merasa diculik sama sekali. Dia merasa kakek dan neneknya melakukan hal yang benar dan dia gak peduli sama pemikiran orang kayak apa. Dan pengadilan kan menyelidiki kasus ini dulu ya. Pada akhirnya mereka menyatakan kalau gak bisa menuntut atau mendakwa kakek dan nenek Richard Junior karena tuduhan penculikan, karena gak cukup bukti. Pertama, perubahan nama yang dilakukan oleh Richard Junior itu adalah atas kemauannya sendiri. Dia pun bilang sama petugas pengadilan, saya gak pernah merasa diculik karena saya juga gak pernah disakitin sama kakek dan nenek. Dan selama Richard Junior tinggal bersama kakek dan neneknya juga memang gak pernah ditemuin ada tanda-tanda kekerasan yang dilakukan terhadap Richard. Salah satu penyidik bernama John Russell, tapi aku juga gak yakin dia ini detektif swasta atau dari pemerintah. Yang jelas dia bilang dia menemukan bukti kalau pada saat Richard diculik oleh kakek dan neneknya, Lisa itu lagi gak punya pekerjaan dan gak punya rumah juga. Jadi ya bisa dianggap gak layak untuk merawat Richard. Tapi gak disebutin juga sih ya, dia tahu dari mana, buktinya apa. Dan pengacara Lisa pun membantah tuduhan ini, teman-teman. Karena bingung juga sih ya, pada saat Richard umur 5 tahun itu, kan pengadilan sudah secara resmi memberikan hak asuh Richard Junior kepada Lisa. Jadi kalau misalkan memang Lisa nggak layak, nggak mungkin ya pengadilan kasih hak asuh ke dia gitu. Ya nggak tahu makanya nih yang benar yang mana gitu. Tapi pengadilan memutuskan kalau tuduhan dalam kasus ini nggak bisa disebut sebagai penculikan karena memang tidak ada yang namanya pemaksaan, penahanan, eksploitasi, penyalahgunaan, perdagangan atau sesuatu yang mendapatkan keuntungan lah gitu. Jadi ternyata kakek dan nenek Richard itu membawa paksa Richard tanpa izin dulu sama ibu kandungnya Lisa, karena mereka tuh kesel tentang keputusan hak asuh itu, teman-teman. Mereka berpikir, kok bisa-bisanya pengadilan ngasih hak asuh Richard Junior ke Lisa? Dia mah gak layak gitu loh. Dan kakek dan nenek Richard juga katanya dia tahu kalau misalkan dia mereka ngomong baik-baik ke Lisa, Lisa nggak mungkin kasih gitu ya. Jadi ya dalam pikiran mereka jalan satu-satunya adalah membawa pergi Richard secara diam-diam. Istrinya Richard Junior juga kesel banget pas tahu kakek dan nenek suaminya dituduh menculik. Dia bilang kakek nenek Richard memang nggak ngikutin hukum, tapi mereka melakukan apa yang benar. Terkadang undang-undang tidak membantu atau melindungi orang yang seharusnya. Pada waktu itu Richard Junior berusia 5 tahun. Dia ingat orang tua kandungnya seperti apa. Aku juga nggak ngerti ya pernyataan dia ingat orang tua kandungnya seperti apa itu gimana, karena memang gak pernah ada laporan kalau orang tua Richard itu melakukan kekerasan gitu sama dia. Lisa melakukan kekerasan ke dia. Mungkin yang dimaksud Lisa gak punya tempat tinggal, gak punya pekerjaan, yang juga dibantah gitu ya sama Lisa dan sama pengacaranya. Makanya gak tahu sih ini yang bener yang mana ya, teman-teman. Tapi dibalik semua kekacauan ini, Lisa tetap bahagia dan tetap bersyukur banget karena dia bisa ketemu dengan anaknya lagi. Dia bisa tahu kalau keadaan anaknya tuh baik-baik aja setelah berpisah 19 tahun, guys. Dan jujur aku rada bingung juga sama kasus ini. Kayak gak ada yang bisa disalahin ya, teman-teman. Menurut aku memisahkan secara paksa ibu dan anaknya tuh emang bukan hal yang baik sama sekali untuk dilakukan. Ya mungkin kalau mereka mau bantu cucunya bisa sering-sering ditengokin atau diajakin nginep gitu ya di rumah mereka, ikut bantu jagain lah gitu, guys, yang gak harus dibawa pergi diem-diem dari ibunya gini. Cuma mungkin kakek dan nenek Richard Junior tuh berpikir kasihan sama cucunya, ntar cucu aku gimana nih kalau sampai hidup menderita, kalau sampai hidup kesusahan. Jadi dalam pikiran mereka ya memang mereka sedang melakukan hal yang benar dan Richard tumbuh dengan baik juga sih. Tapi aku rada gimana juga ya pada saat Richard kesel sama ibunya saat ibunya menuntut kakek dan neneknya atas tuduhan penculikan itu. Karena ya jelas kita nggak bisa nyalahin Lisa ya, teman-teman. Walau bagaimanapun dia adalah ibu kandungnya Richard Junior dan dia punya hak atas anaknya itu. Apalagi saat itu memang pengadilan sudah secara resmi menyatakan kalau hak asuh Richard itu diberikan kepada Lisa. Pada saat dibawa pergi,
Richard Junior pun baru berumur 5 tahun. Jadi sebenarnya dia nggak bisa menentukan keputusan untuk dirinya sendiri. Oh, aku iya deh mau tinggal sama kakek nenek aja atau masa. Harusnya ya keputusan masih dipegang oleh ibunya kan. Dan kalian bayangin deh, habis bercerai dengan suaminya, terus mantan suaminya tuh nggak mau ikut bantu sama sekali menafkahi anaknya. Habis itu kehilangan anaknya juga, guys. Selama belasan tahun dia nggak tahu kabarnya gimana, apakah anaknya masih hidup, apakah sudah nggak ada. Harus kehilangan momen-momen melihat anaknya tumbuh besar yang nggak mungkin terulang lagi selama 19 tahun itu, guys. Mungkin Lisa memang bukan ibu yang sempurna, tapi seenggaknya dia masih memperjuangkan anaknya. Dia masih berusaha gitu mendapatkan hak asuh anaknya, merawat anaknya. Pada saat anaknya menghilang pun, dia tetap berusaha tanpa putus asa mencari anaknya. Bukannya pergi begitu aja tanpa kabar, menghilang tanpa tanggung jawab seperti Richard Senior ya. Pokoknya aku pengen tahu banget nih gimana menurut kalian, pendapat kalian seperti apa. Jangan lupa komen di bawah ya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya juga biar makin banyak nonton, aku makin semangat juga bikin videonya. Untuk kalian yang request juga boleh, silakan kirim DM ke Instagram aku, hanifastory92. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye!